Sahabat YouTube, ini penampakan konsol roof pada malam hari, lampunya bisa dinyalain. Jadi bukan hanya sebagai tempat tisu agar penumpang bagian tengah itu lebih mudah menjangkau tisu, daripada kita menggunakan tempat tisu seperti ini yang diletakkan di atas dashboard. Kadang-kadang ini mengganggu pandangan saat kita berkendara. Sesungguhnya konsol roof ini merupakan salah satu modifikasi interior pada plafon mobil. Adapun modifikasi yang lain seperti pemasangan sunroof atau mengganti lampu kabin dengan lampu LED, atau bahkan kita juga memasang cushion atau bantal pada jok mobil. Tentu saja hal yang baik jika kita menggunakan konsol roof, pemasangannya juga sangat mudah, disesuaikan dengan jenis mobil kita karena ada bracketnya, dan dijamin juga itu akan kuat dan penampilan mobil kita berbeda. Yang jelas itu lebih keren. Karamamasong Console Roof. Pesanan udah datang. Saya buka dulu. Console Roof. Nah, ini setelah saya buka. Konsol roof di mobil. Ini ada list karetnya. Terus oke, kita lihat di depan. Oh, diputar-putar ini ya. Nah, tempat tisunya krimbut cukup mulus. Coba lampunya nyala apa enggak. Jangan lupa subscribe, kasih like serta komen, terus saksikan video kita. Saya buka, nanti kita lepasin kabelnya, baru kita sambungin dengan konsol roofnya. Pelan-pelan aja, nanti baru kita pasang. Oh, ini mau kita lepasin dulu. Nah, ini udah saya lepas, tinggal nyambungin kabel dari kabel konsol roofnya. Ke lampu kabin ya. Kalau memang mau pakai pin bisa, biar dicolokin ke dalam sini, dalam soketnya, atau ngambil dari belakang juga bisa. Tapi harus hati-hati, jangan sampai putus ya, dikupas, atau pakai T-jumper juga bisa. Saya kerjain dulu ya, nanti langsung saya pasang. Pemasangan konsol roof sudah selesai. Setelah nyambungin kabel tadi, pakai pin ataupun dipotong dari belakang itu, dikelupasin dikit, tapi jangan sampai putus, itu gak ada masalah, sesuai selera aja. Lumayan ini ada bracketnya untuk di double blower AC. Kemudian ini ada bracketnya juga di lampu kabin ya. Jadi yang penumpang tengah itu bisa mengambil tisu seperti ini. Tidak ada salahnya jika ide memodifikasi plafon dengan cara memasang konsol roof. Kemudian ini bisa untuk lampu baca. Oke, bisa dinyalain seperti itu. Apabila kita membuka pintu, itu nyala. Nah, seperti itu. Jadi salah satu modifikasi plafon mobil kita adalah dengan memasang konsol roof. Fungsi konsol roof juga sangat berguna untuk meletakkan tisu, sehingga penumpang bagian tengah itu efektif untuk mengambil tisu. Pemasangan juga sangat mudah, disesuaikan dengan tipe mobilnya aja. Sampai ketemu pada video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, kasih like, dan komen. Terima kasih. Cozy mind, motivation will always sing.